Assalamualaikum, what's up guys? What's up Elliot? Welcome back to my channel. Okay guys, lama betul lah aku tak buat video lah. Busy sikit lah, busy. Tak dapat nak buat video. Tapi beberapa minggu lepas aku ada juga pergi Cyberjaya. Okay, aku main aku punya Spitfire, main FPV kapal kat sana. Training sikit tangan sebelum nak fly jet apa semua kan. Sebelum nak fly EDF, training dulu tangan. Okay, aku ada main sekejap je lah dekat Cyberjaya tu, main FPV. Itu pun sampai habis bateri tu aku buat. Okay, untuk video hari ni aku nak buat satu unboxing dari unboxing kapal daripada model X-Fly untuk kapal Twin Nova dia. Nampak ni. Okay, sebelum kita buka apa dalam tu, kita tengok spek dulu. Okay, jangan lupa subscribe, share and like my video. Okay, jom start. Alright guys, sekarang kita tengok spek untuk Twin Nova ni. Okay, kita pergi ringkas je, yang biasa-biasa je. Okay, wingspan kapal ni dalam 1400mm, 1.4 meter lah, 55 inci. Overall length, nose to tail 1066mm dalam 42 inci. Okay, wing load, wing area macam korang boleh tengok dekat situ, 64.6 gram and 24 dm. Tu aku tak tahu macam nak sebut. Okay, flying wake dalam 1550 gram, 1.55 kg. Okay, berat yang 2200 mah ni untuk 3S, sebab dia punya tu 3S. Propeller 8x5. Ui, mesti bising ni prop ni. Okay, dia datang CW dengan CCW, counter apa ni, clockwise dengan counter clockwise. Okay, motor 2212 1400 kV. Okay, counter rotation dengan EAC, each motor 20 m, tapi support 4S. Nanti aku nak cuba try support 4S, tengok macam mana. Alright. Okay guys, tadi kita dah tengok dia punya spek. Okay, so apa yang ada dalam kotak semua aku dah buat keluar. Okay, sebab tempat aku ni kecil sikit, so susah nak buat keluar satu-satu. So aku dah buat keluar, saya siap. Benda pertama macam biasa, kita akan jumpa first kali atas kotak manual guys. Okay, walaupun mungkin tak semua orang akan tengok, macam aku akan tengok. Sebab kita akan set up kita punya apa, control surface by manual. So manual ni penting juga untuk kapal terbang eh. So kita tengok kena ada sebuah boot. Second item memang macam biasa, spa. Dia akan letak spa ni dekat dalam kotak first kali dekat atas. Okay. Okay, second item yang kita akan jumpa dalam kotak, bunch of hardware. Okay, ni dia punya prop, apa ni, bukan prop, spinner. Ini aku tak pasti dekat mana, tapi aku rasa ni untuk main gear dia nanti. Yang ada apa, spare kot, apa ni, link rod, terus screw. Yang ada few items lah dalam ni. Okay, kedua, main gear kat belakang. Tapi lembut sikit lah main gear ni. Okay lah, aluminium. Tayar dia pun kecil, boleh lah. Keras sikit tayar dia, keras. Kita cari lembut sikit pun sedap. Apa? Tengok dulu. Okay, and dia punya wing. Okay, tengok wing dia. Tengok ni wing kanan dia. Okay, ni motor dia. Ni tengok tadi spek dia,
1-2. Dalam ni tu tak 2-2. Ha, betul. Dalam ni 2-2-1-2, 1400 KV. Okay, pre-install servo dengan link road. Pre-install aileron, flaps. Finishing dia boleh tahan juga. Dia nak macam FMS sikit. Finishing dia cantik juga. Nah, ini cat eh. Ni bukan stiker tau. Yang merah ni cat. Yang hitam ni aku rasa stiker. Tapi yang merah ni semua cat. Okay, nice. Ni wing kanan. Below. Ni wing kiri dia. Ada landing light kalau tak silap aku. Ni landing light. Okay, ada nombor ni. Registration number. Sama gak pick eh. Mana cover ni? Alamak. Cabut. Nanti kita gam balik. Sambil-sambil gam tu kita boleh tengok balik dalam ni. Kita apa? Redo balik wire dia semua. Okay. Ni. Nanti gam balik. Hai. Ni left wing. Okay, yang tak akan nampak dalam tu nanti. Okay, barang-barang lain. Okay, elevator. Ah, yang link road tadi tu untuk elevator. Oops. Untuk elevator. Ni macam snap on je dia punya elevator ni. Oh, ada skru. Ada satu skru. Okay, ni elevator. Okay, last kali. Kita tengok fuselage. Nanti guys, finishing dia. Nombor. Ini buka balik, letak dalam bendera Malaysia kan. Nampak tak? Okay. Ni X-Fly punya logo. Logo brand dia. Kalau ada strobe light kat sini lagi cun. Ada ni antena dia scale. Okay. Ni untuk sambung motor. Bukan ESC untuk keluar ke sini untuk letak bateri dia. Nanti kita tengok compartment dia. Yang ni kita buka luar. Ini dia punya servo connector dia. Macam ni servo connector ni. Dulu macam tu. Dia dah buat siap-siap lah guys. Ada label. Tapi hujung kat hujung je lah. Okay. Compartment dia besar tak? Sebab dia punya apa kita tengok tadi. Dia punya recommended battery 2200 sampai ke 5000 mAh kan. Memanglah besar ni. Okay. Dia punya panel tu pun cantik. Kita tunjuk gambar kat bawah ni. Panel dalam dia, cockpit dia cun gak. Okay, tayar dia kecil tu. Okay. Tapi kalau untuk 1400 bagi aku macam kapal ni tak besar sangat. Tapi okay lah, overall memang okay. X-Fly. Cantik lah kapal ni. Ni lubang angin untuk bateri. Cooling bateri. Nice lah. Okay, landing gear depan ni, nose gear, kita boleh buka kat sini. Untuk nak, mungkin ada servo dalam ni, kita boleh tukar ke apa kalau ada problem kan. Ada servo. Okay, ni elevator punya servo. Kecil pakai mini. Oh, boleh buka magnet. Aku rasa dekat sini untuk letak receiver. Aku rasa. Okay, nice. Boleh letak receiver. Nak tak gyro boleh ni. Tak gyro kan.
Okay. So aku akan pasang ni nanti. Kita akan terus pergi site tengok dia fly, Tomahedon flight. Okay, ciao. Okay guys, aku sekarang dah ada dekat runway Sabudaya untuk Tomahedon flight. So setup nanti aku semua setup aileron, elevator ada semua aku follow buku, cuma flap je. Kita try dulu flap tu macam mana, nanti aku tunjuk berapa banyak flap yang aku pakai. Okay, align runway. Tengok. Sana orang cari. Okay. Ni pun macam banyak je aku try. Okay, balik naik dulu. Nak main dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, main dia fly. Take off. Okay, berjaya nampaknya. Bunyi yang bising. Tak ada bunyi lah. Okay lah. Silent lah. Kan, itu lah ada bunyi kuat. Cantik sekali. Circle. Aku pakai bateri 2200 berat belakang ah. Cuma satu je tak best. Kita ada bom. Kita buat atau beli apa beli yang lain punya masuk tadi. Mana ada yang kecil kat Bali. Bom. Tambah flat, tambah flat. Very slow eh. Oh, dia boleh gelap ya? Tak boleh. Kita balik dulu ni ya. Tak ada kuat macam tu. Kalau sampai 80M pakai 3000 sekejap je. Kalau ikut kan 2 minit setengah je. Yelah ni. Ni apa sambil ni? Eh, saya landing tu. Landing. Okay. Eh, belum 3 minit lagi. Nak 3 minit dah. Landing. Saya dah ambil lagi seminit, try lagi seminit. Sebab pakai half throttle dia sekarang ni. Plane's coming. Woo, shit. Okay, sebabkan F-32 nak maiden, kita landing lah. Okay, clear. Okay, landing. Okay, landing. Clear for landing. Runway is clear. Yeah, okay, abort, abort. Okay, okay, turun. Aku turun. Ni dah 4 minit lebih lah ni. Okay, landing. Daripada bawah tengok dia macam landing. Okay. Nak landing ke? Oh, nak landing. Runway clear. Okay, runway clear. Alright guys. Okay, sekarang aku pun dah sampai ke rumah. Aku dah kemas-kemas semua barang. So macam tu lah tadi Twin Nova tu fly. So apa yang aku boleh kata, Twin Nova ni dia best untuk fly. Dia tak ada stress, dia relax kan. Cumanya kalau bateri 3S 2200 tu memang tak sesuai pakai. Sebab dia kapal tu memang dah ringan. So pakai 2200 ni macam tak ada apa je dekat dalam kapal tu. Oh, CG pun susah nak dapat. Aku dah letak yang paling depan sekali tapi tak dapat juga CG dia, yang dia still lagi tail heavy.
So aku rasa lepas ni aku akan try dengan 3000 ataupun 3300 mah. So aku tengok dulu lah macam mana. Tapi kapal ni overall memang best. And flap memang kena mix dengan elevator. Kena down mix sebab bila kita buka flaps dia akan mendongak. So kita kena mix down elevator. Yang lain memang tak ada, tak ada, aku tak ada apa-apa lah nak cakap. So, memang semuanya okey. So jangan lupa subscribe, share and like aku punya video. Okay, right. Ciao.